todo berubah rasa. Sampai sekarang koleksi perang Goku baru terkumpul satu album. Aku benci dikalahkan. Kamu jelas saja, perangkomu lebih banyak karena dapat dari orang tuamu, ya kan, Junio? Tapi... Pasti kamu meminta dibelikan perangko untuk koleksi, kan? Apa maksudmu bicara seperti itu? Curang, koleksimu sudah banyak. Aku mengumpulkan satu persatu dengan susah payah. Iya, aku mengerti. Ambil saja yang kamu suka, Jayon. Perangkomu diambil. Mau saja dibodohi. Dia iri. Kamu sih pamer koleksi perangko ke Jayon. Senaknya saja tertawa. Percuma saja bicara denganmu. Perasaanku jadi tambah buruk. Aduh. Tidak punya perasaan. Baru begitu saja sudah marah. Kali ini diserang Suneo. Aku pulang. Mau tambah lagi? Iya, terima kasih. Enak sekali, rasanya nikmat. Rasanya seperti sedang berkumpul dengan teman-teman dan berpesta. Sake memang tidak ada duanya ya. Tambah terus. Aku juga ingin minum sake seperti ayah dan temannya. Anak-anak tidak boleh minum sake. Itu untuk orang dewasa. Kalau sudah mabuk, jadi bicara dan bertingkah aneh-aneh. Memangnya kenapa kalau masih anak-anak? Sedikit pun masa tidak boleh? Kau ini benar-benar penasaran ya. Apa boleh buat? Oh iya, aku punya alat yang pas untukmu. Mana ya? Tutup botol perubah rasa. Sekarang coba ambil jus atau minuman kesukaanmu. Pasang alat ini pada mulut botol, lalu tuangkan ke gelas. Sekarang minuman ini sudah berubah menjadi sake. Ayo, minum. Ini masih jus biasa. Tapi lain. Rasa sake. Sekarang dia mabuk jus. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. La 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 la. Aku ingin ya la la. Aku sayang sekali. Apa yang kulakukan? Itu pengaruh dari sake. Tanpa sadar, orang akan menari atau bahkan berbicara terus terang. Ayo kita minum bersama Shizuka. Sepertinya kamu punya sesuatu yang menarik, Nobita. Yang menarik? Alat ini bisa... Shh, jangan beritahu Jayon. Tidak ada apa-apa kok. Kami pergi. Sampai jumpa. Ya. Wah, kelihatannya menarik. Silakan kita minum cola botol besar ya. Wah, Shizuka tahu saja. Asik. Enak sekali. Aku mau tambah lagi. Mari saya tuangkan. Terima kasih. Shizuka juga sudah mabuk. Doraemon bicaranya lucu. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan kantong. Persembahan lagu dari saya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa, aku senang kok. Terima kasih sakitnya. Tidak apa-apa. Dapat minum lagi ya. Sudah, Doraemon. Ayo pulang. Ayo. Sampai jumpa. Muka kalian aneh begitu. Aneh apa? Bau kola. Memang kami mabuk kola, Jayon. Sebenarnya kalian ini kenapa, ha? Karena pengaruh satu botol aku pinjamkan. Apa ini? Tutup botol itu bisa merubah minuman apapun menjadi sake. Iya, kamu harus coba. Ayo.
Iya, iya, aku coba. Sampai jumpa, kawan. Dadah, Giant. Dadah, Giant. Ayo, Doraemon. Ayo. Tadi kita sedang tidak sadar. Tutup botolnya diberikan kepada Giant. Aduh, bagaimana ini? Aduh, sudah terlanjur. Saat mabuk, kita jadi bicara terus terang. Pak, tutup botol. Iya, katanya bisa jadi sake. Aku juga belum tahu caranya, tapi Doraemon memaksa. Kita buktikan di rumahmu saja, Suneo, ya. Oh, tapi sore ini aku ada les, Yayon. Bagaimana, ya? Apa katamu? Kamu berani menolak ajakanku, Suneo? Baik. Aku pergi, ya. Ini, cepat minum. Oh, jadi kelinci percobaan. Kalau mabuk bagaimana? Jangan cerewet, diminum saja. Bagaimana? Tiba-tiba rasanya ada yang aneh, Jayon. Benar juga, tapi enak. Tambah lagi ya. Oh, thank you. Tambah terus. Ayo. Nah, sekarang bagaimana kalau minum-minumnya sambil karaoke? Setuju. Baiklah hadirin, beri tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Aku cinta padamu. Sungguh aku cinta. Berhenti, suaramu jelek sekali. Apa? Lebih baik jangan diteruskan. Jelek. Kenapa melarangku, ha? Suaramu merusak suasana santaiku. Dari dulu, aku ingin mengatakannya terus terang padamu. Jadi, menurutmu suaraku sama sekali tidak bagus? Tuang lagi. Baik. Tapi, ini adalah botol terakhir, ya. Iya, yang suaraku. Tambah lagi, cepat. Tambah lagi. Sudah habis. Tidak aduh, peduli, aduh. Ambilkan. Cepat. Kamu itu menyebalkan dan suka seenaknya. Sebenarnya kami semua membencimu. Tapi karena takut dengan pukulanmu, kami terpaksa menurutimu. Teganya, kenapa kamu bicara begitu? Ternyata selama ini kalian membenciku, ya? Tentu saja, sifatmu buruk sekali. Mana mungkin kami menyukaimu? Kejam! Sekarang juga kembalikan semua barangku yang kamu pinjam. Ayo cepat. Baik. Akan aku kembalikan. Mainan teman-teman yang lain juga akan kukembalikan. Asal jangan benci aku, ya. Ini benar-benar dikembalikan. Iya. Dia mau berubah tidak akan serakah lagi. Maafkan aku. Cepat, jangan buang waktu. Tapi jangan sekasar itu. Berisik. Walau bikin mabuk, sake itu berguna juga ya, Doraemon? Iya. Cepat.